What's up as fans? Welcome back to Timeout. Hey! This is how you fucking greet the champion right here! This is how you greet the champion right here! Champion's back home!

Champion. Balik bareng Gorki Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini di edisi 17 Oktober 2020. Kalian baru saja melihat video yaitu MVP NBA Giannis Antetokounmpo menjemput dan juga menyambut adiknya Kostas yang baru saja menjadi juara NBA bersama Los Angeles Lakers di Airport Athens secara heboh banget dan juga dia hype banget. Ini gue seneng banget melihat video ini karena menurut gue berarti Giannis itu adalah big brother yang sangat supportive sekali untuk adiknya. Dia tidak ada iri-irian, tidak ada sebel-sebelan dengan kesuksesan adiknya yang sudah menjadi Juara NBA saat ini dan menurut gue feel good video banget dan gue seneng banget akhirnya memang Atletik Kumpul Brothers pun sekarang sudah bisa berkumpul lagi nih uh, di Athena untuk menghabiskan off season mereka dan bergabung uh, dan juga mungkin berlatih bersama juga nanti jadi ini menurut gue adalah video yang tepat banget untuk memulai uh, edisi timeout hari ini agar kita semua bisa saling support ya satu sama lain agar kita semua bisa sukses di dunia ini Amin. Sekarang kita pindah nih dari keluarga yang bersenang-senang sekarang ke keluarga yang sedikit ada perpecahan tampaknya. Jadi kemarin itu the score dan juga Bleacher Report itu membuat report bahwa Patrick Beverly, Lu Williams dan juga Montrezl Harrell itu tidak senang dengan perlakuannya manajemen Clippers kepada Kawhi Leonard superstarnya mereka. Jadi katanya Kawhi itu bisa mengatur kapan dia mau melakukan load manajemennya dia. Jadi kalau dia nggak mau main dia bisa bilang ke Clippers nih, eh gue nggak mau main nih hari ini. Nah saat dia nggak mau main dia akan menghabiskan waktunya di rumahnya yang di San Diego. Saat dia menghabiskan Waktu di rumahnya yang di San Diego itu Kadang-kadang mungkin next, uh, next day-nya Clippers akan terbang, mungkin akan away game kemana Nah, dikabarkan Kauai itu katanya sering telat datangnya Saat tim flight, jadi ini kenapa Beberapa pemain Clippers itu tidak happy Dengan manajemen Clippers Nah, tapi saat gue baca di comment sectionnya itu, Lou Williams sudah langsung merespon dan membantah bahwa tidak ada perpecahan sama sekali dan dia mempertanyakan orang yang menulis berita ini dapatnya dari mana berita ini dan kita boleh bilang sekarang ini udah off season jadi mungkin berita-berita uh, uh, apa media-media ya, itu tuh udah mulai bingung mungkin kadang-kadang nyari story line. jadi kadang-kadang suka dilebay-lebayin agar mungkin mereka dapat kliks, ataupun dapat comment uh, dapat uh, engagement yang tinggi. Nah, jadi gue kadang-kadang juga takut sebenarnya ada berita-berita seperti ini jadi mendingan gue kadang-kadang suka melihat dulu satu hari dua hari baru gue beritakan kalau bener atau enggak dan gue mungkin setuju dengan Lou Williams mungkin aja memang tidak ada perpecahan sebenarnya uh, antara pemain-pemain tersebut memang kemarin mungkin aja meltdown aja di tiga game terakhir melawan Denver Nuggets tapi gue harapkan kalau misalkan benar ada uh, cerita ini dan juga misalkan benar ada yang gak senang dengan perilakunya uh, manajemen Clippers kepada Kuwait gue harapkan hati baru Tyron Lu akan membereskan masalah ini karena menurut gua jangan sampai ada uh, anak emasnya lah di Clippers walaupun kita tahu Kawhi memang adalah superstar dan mungkin adalah top 3 player right now di NBA tapi menurut gua semua harus diperlakukan dengan adil agar suasana timnya enak dan agar juga Clippers tahun depan bisa sukses ya. Nah itu aja sih. kok uh, kalau kalian punya pendapat tentang cerita ini kalian juga boleh tulisnya di comment section di bawah. Sekarang kita akan ngomongin tentang Denver Nuggets. Wah Denver Nuggets tadi ngepost di Twitter mereka greatest of all time Denver Nuggets ada kok nggak salah ini Nick Van Exel, Alex English, Nikola Jokic, John uh, Chauncey Billups tapi nggak ada foto jagoan gua. Dan ini jadi rame banget sampai ESPN pun memberitakan ini kita juga mungkin agak uh, rame ramen juga ya. Uh, Carmelo Anthony jago gue sepanjang masa nggak ada fotonya. Menurut gue ini sangat disrespectful banget apa yang dilakukan sama Denver Nuggets karena Carmelo Anthony itu bermain di Nuggets itu dia menjadi third all-time scoring leader di franchise in Nuggets, seven for steal, uh, uh, stealnya paling banyak di dalam sejarah Denver Nuggets dan yang terakhir adalah Melo berhasil membawa Denver Nuggets sampai ke Western Conference Final di tahun 2008 sebelum mereka kalah dari Lakers. Dan menurut gue sebelum ada Carmelo Nuggets itu bukanlah franchise yang Uh, besar ataupun diperhati ataupun dihargai uh, oleh tim-tim uh, lain lah menurut gue. Jadi belum menjadi franchise yang penting sebelum ada Carmelo Anthony. Oh ya gue lupa ada foto di Tombo juga tadi. Um, jadi menurut gue Carmelo itu merubah culture-nya. Jadi uh, Denver Nuggets menjadi sebuah tim yang ditakuti juga di Western Conference dulu bersama Chauncey Billups dan juga seingat gue ada J.R. Smith, Kenyon Martin itu menurut gue tim Denver Nuggets yang cukup menyeramkan di Western Conference. Jadi menurut gue harusnya foto Carmelo Anthony ada kan menurut gue bisa aja Carmelo Anthony adalah the greatest of all time di Denver Nuggets sih. Walaupun gue tahu Nuggets pasti masih sakit hati banget dengan caranya Carmelo Anthony pindah dari Nuggets ke New York Knicks. Mungkin waktu itu dia lumayan memaksakan cara dia pindahnya di tahun 2011. Nah, dengan Denver Nuggets nggak mau Carmelo Anthony di, -di foto mereka yang lucu adalah tim yang baru nih Portland Trail Blazers baru main satu tahun langsung bisa dikategorikan sebagai the greatest uh, salah satu greatest of all time-nya Blazers ini menarik banget ada foto Brandon Roy juga Damian Lillard ya kayaknya uh, Bill Walton mungkin dan juga Clyde Drexler uh, jadi menurut gua ini lumayan unik banget respon dari uh, Portland Trail Blazers dan gua suka menurut gua ini berarti dia menghargai banget dengan effortnya Carmelo di tahun pertamanya yang sudah bisa membawa Portland sampai NBA playoff dan juga dia beberapa kali membuat tembakan yang penting banget di NBA seeding game. So, gue sangat appreciate banget apa yang dilakukan sama Portland Trail Blazers dan gue harapkan sebenarnya Carmelo itu akan resign dengan Portland Trail Blazers karena menurut gue itu adalah tim yang paling cocok untuk dia karena kita tahu karena kan Carmelo Anthony itu ada unrestricted free agent jadi dia bebas mau kemana aja Blazers nggak bisa menahan jadi kalau misalkan dia deal dengan tim lain dia bisa langsung deal nanti saat free agency sudah buka nah rumornya sekarang adalah ini gue lumayan kaget sih tadi baca rumor ya kalau Chris Paul ke New York Knicks katanya Carmelo Anthony itu tertarik untuk comeback ke New York Knicks bersama Chris tapi menurut gue, that's not the way. Menurut gue sih lebih baik dia balik ke Portland Trail Blazers aja. Tapi sekarang ini dia sudah ada di New York, sudah mulai latihan lagi bersama Chris Brickley. Itu adalah trainer favoritnya dia. Uh, gila, ya Melo udah siap-siap nih untuk musim mendatang. Berarti Melo akan main nih, gue seneng banget. Karena gue adalah fans sejatinya Carmelo Anthony. Jadi gue harapkan dia masih bisa main 2-3 tahun lagi lah ke depan. Dan yang pasti, kemarin nanyain gue tentang unrestricted free agent itu apa. Unrestricted free agent itu berarti seorang pemain yang menjadi free agent tidak ada kontrak dia boleh uh, menandatangani men atau melakukan deal dengan tim manapun tanpa harus izin tim lamanya sedangkan untuk restricted itu tim lamanya punya kesempatan untuk menyamai uh, kontrak barunya pemain tersebut dengan tim baru jadi bedanya hanya itu aja sih uh, kalau unrestricted dia bebas kalau restricted dia harus urusan lagi sama tim lamanya sebenarnya gampang uh, begitu kira-kira penjelasannya dan juga yang pasti mana ada yang nanya apa sih artinya opt-out nah opt-out itu biasanya adalah player option kan player option itu adalah pilihan pemain di kontrak biasanya tahun terakhirnya dia mau ambil atau tidak biasanya kalau dia mau nggak uh, mau ambil dia opt-out opt-out itu berarti dia nggak mau ambil uh, biasanya itu setahu gua akan menjadi unrestricted free agent jadi dia bebas mau kemana aja biasanya sih seperti itu jadi semoga penjelasannya jelas kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tulisnya di comment section di bawah nanti gue coba jawab lagi nah Gue harang tindak ke WNBA sebentar, gue mau say happy birthday untuk salah satu idola gue selain Diana Taurasi dan juga Candice Parker di WNBA. Umurnya 40 tahun sekarang ini yaitu Sue Bird. Dia baru aja menjadi juara lagi bersama Seattle Storm kemarin ini. ini uh, yang keempat gelar juaranya selama dia di WNBA. Dia umurnya kemarin berarti 39 ini. saya main di WNBA fans dan dia masih bagus banget. Dan dia memecahkan rekor assist ya dalam game 1. Nggak salah itu sempat gue bahas juga uh, 16 assist. Wah gila super sih boleh dibilang juga goldnya nih di WNBA di umurnya yang segitu dia masih produce dia juga disamakan dengan LeBron James ya uh, apa ya uh, kemampuannya di umurnya itu menurut gue masih luar biasa banget dan dia masih lumayan bisa mendominasi pertanyaan di WNBA so ini adalah salah satu favorit gue di WNBA gua belum pernah berkesempatan untuk foto bareng ataupun uh, interview dia itu gua harapkan ke depannya Gue aduh gua pengen banget foto sama Dayan Torasi sama uh, Subert. Baru gue ke, baru kesampaian foto barengnya sama di Parker doang. So itu dari WNBA sebentar. Nah sekarang gue ingin share video ini udah telat si Japet Aguilar kemarin itu sempat melakukan slam dunk. Gue nggak nemuin yang high definition tapi ini dia cutting lalu langsung slam dunk satu tangan. Japet adalah memang salah satu high flyer di Filipina juga. Dia sedang bermain bersama uh, ya saat ini di PBA Bubble Games. Lalu yang kedua wah gila Gabe Norwood nih kemarin yang legs banget ada block terus ada slam dunk ini ada put back slam di depannya si JPRS dan dan juga Aldres Ramos. Ini menurut gue dang yang lumayan keren banget sih untuk pemain seperti Gabe Norwood yang udah umur mungkin 34 atau 35 tahun saat ini. Jadi itu yang gue pengen share dari PBA. Kayak Rain or Shine belum terkalahkan, Talk and Text belum terkalahkan. Jadi dua tim itu mungkin yang akan menjadi kandidat juara untuk Philippine Cup kali ini. Dan yang terakhir, dari latihan tim nasional Indonesia, wah gila nih videonya Widi nih main 3 point lumayan banyak ya dia kayak udah lumayan PD sekarang ya setelah memiliki season yang bagus main bersama NSA gue seneng banget ngeliat Widi udah bisa langsung berkontribusi di latihan tim nasional Indonesia dan juga main banyak banget nanyain gue Jawaro dan juga Vincent ya gue nggak tahu itu gue jujur nggak tahu kenapa mungkin mereka lagi rehab cedera mungkin ada sedikit minor injury atau sesuatu itu kenapa mereka nggak latihan mungkin uh, tapi gue nggak tahu pastinya apa alasannya dan tadi juga gue udah sempat ngobrol dengan manajer tim nasional karena mereka itu akan pindah kata, ke uh, minggu depan, ini akan pindah latihannya di. Uh, Jakarta, uh, tapi kayak tempatnya masih nggak dikabarkan di mana dan juga tertutup. Jadi kita tunggu aja nanti instastorynya. Dan gue tadi menanyakan apakah gue sudah boleh meliput kalau memang mereka latihan Jakarta dan tampaknya masih tertutup karena memang protokol kesehatannya katanya ketat sekali dari Menpora dan juga dari tim sendiri. Jadi kalau mau itu highlights harus nunggu Raul atau Arya katanya. Dan juga yang pasti kemarin gue juga pengen banget interview Yuda. Gue pengen tahu pengalamannya dia latihan dengan tim nasional senior ini bagaimana. Dan juga kita mau ngomongin Blackpink ntar sama Yuda karena Yuda juga Blackpink dan juga gue gue bukan bling sih tapi gue lebih ke army sih daripada bling tapi yang pasti kita akan ngomongin itu nanti so sekarang kita akan langsung ke uh, latihannya tim nasional terakhir nih kayak di Bandung jadi kita akan lihat uh, latihannya ini highlightnya seperti biasa dari Raul Raul thank you so much man Pare thank you man I really appreciate kamu udah sering sekali upload di Insta Story kamu agar kita bisa selalu lihat bagaimana perkembangannya tim nasional Indonesia kita so guys langsung kita ke latihannya tim nasional Indonesia

Down. Ah. Ooh, good. Ooh. Ah. it's witty time Itulah latihan tim nasional Indonesia. Kita karena tinggal tunggu nanti update-nya saat mereka latihan di Jakarta. Semoga makin banyak hal-hal keren juga. Dan hari ini ulang tahunnya uh, Agassi. Happy birthday Agassi. Semoga bisa selalu sukses dan juga bisa melanjutkan karirnya nanti di Spanyol. Dan juga bisa memberikan prestasi yang banyak untuk tim nasional Indonesia ke depannya. So thank you so much guys. Itu aja video gua hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe juga Time Out Gang. Thank you so much for watching. I'll see you guys tomorrow Time Out Gang. Peace.